Ya, halo. Halo, dok. Dengan layanan gawat darurat, ada yang bisa saya bantu? Duh, dok, tolongin saya, dok. Anak saya nelen pulpen sampai ke tenggorokan nih, dok. Gimana, dok? Ya, ibu, sabar, tenang aja. Nanti petugas kita akan datang ke rumah ibu ya. Iya, makasih ya, dok. Tolong agak cepetan ya, dok. Baik, ibu. Nah, untuk sementara tindakan apa yang ibu lakukan ya? Untuk sementara ini... ya saya nulisnya pakai pensil dulu, soalnya pulpennya kan ditelan anak saya.